Dalam video kali ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak disable blue tick di WhatsApp. So tengok video ini sampai habis, okey. Sekiranya nak tahu cara buat duit online, review aplikasi dan juga info digital, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okey, jika anda nak tahu cara macam mana kita nak disable blue tick di WhatsApp untuk sebagai tanda sebagai kita dah baca WhatsApp yang kita terima ataupun belum. So kalau nak disable, anda buka anda punya WhatsApp. So anda pergi ke bahagian setting. So kat setting ni ada beberapa tab lah. So anda pergi ke bahagian account dan pergi bahagian privacy. So kat sini anda boleh tengok lah. So kat sini ada button receipt. Maksudnya receipt untuk sebagai tanda kita dah baca lah. Katakan orang hantar kat kita, lepas tu kita baca, so sepatutnya dia akan jadi blue tick. Tapi kalau kita disable maksudnya dia akan jadi double tick ya, tapi dia tak jadi blue tick lah. Maksudnya orang yang hantar message kat kita tu tak tahu sama ada kita dah baca atau tak lah. So ini baguslah jika anda nak privacy anda, tak nak tahu orang, tak nak beritahu orang sama ada dah baca atau tak. So ni lah salah satu cara je lah. Ok, bila anda dah disable, anda just back your message. So lepas ni jika ada orang hantar, lepas tu anda baca, message tu akan tetap double tick je lah. Dia takkan jadi blue tick. Ok, itu sahaja dari saya cara macam mana kita nak disable blue tick di WhatsApp. Jika ada apa-apa persoalan, boleh nyatakan dalam komen dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya. So